Ya, 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 di sini bareng Warung Soba. Dark web dikenal juga sebagai dunia bawahnya internet karena berisi hal-hal yang sangat tidak normal, Sob, seperti data-data rahasia, video-video creepy ataupun video sadis yang memang sengaja direkam. Dan tak jarang video-video seram dari dark web bocor ke publik itu, Sob, ya, sehingga membuat netizen merinding saat melihatnya. Kali ini aneh suguhin video-video yang bikin gak bisa tidur. Let's go! Manusia serangga. Sebuah video merekam sosok makhluk aneh, Sob, yang bentuknya itu bener-bener creepy banget, Sob. Nah, makhluk tersebut terlihat seperti serangga, ya kan, seperti di judul gitu. Tapi gerak-geriknya ini seperti manusia, ya, dan bisa ngomong, Sob. Oke, buat yang lagi nonton sama balita, jauhkan dulu ya, Sob, ya. Ini nggak cocok buat anak kecil gitu, ya. Ini videonya. Bikin nggak bisa tidur ini, Sob. Waduh, creepy sekali. Oke, awalnya banyak netizen yang mengira, Sob, kalau sosok itu adalah manusia mutan atau manusia jadi-jadian hasil eksperimen. Tapi ternyata, Sob, setelah ditelusuri gitu, sosok itu adalah Fregelwam yang merupakan salah satu makhluk troll di film Hellboy 2. Ya, ini bukan makhluk asli, tapi ini video yang sangat, waduh, sangat menyeramkan sekali ini, Sob. 7. Melarikan diri. Seorang wanita aneh terekam kamera CCTV masuk ke dalam sebuah rumah melalui jendela, Sob. Nah, awalnya si gelagat wanita itu mencurigakan gitu, ya. Mungkin dikira maling, ya, mau ngambil sesuatu, Sob. Tapi ternyata ada makhluk lain yang sedang mengejarnya. Kan, Sob, yang ngelihat satu makhluk aja gitu kan, si cewek ini udah serem banget gitu kan. Penonton tambah kaget, ya kan, Sob. Ditambah ada monster pula, waduh, jadi tambah menyeramkan. Nah, video dari dark web kadang emang agak absurd gitu, ya, atau mungkin sangat kelihatan editan, Sob. Tapi biasanya punya makna yang sangat menyeramkan gitu kan. Ya, bisa menggambarkan sesuatu yang sangat, ya, jarang dimengerti orang, tapi ada maksud, Sob. Ya, pokoknya seremnya itu bukan kayak serem ngelihat hantu gitu, Sob. Tapi ya, yang diserang kayak mental kita gitu kan, Sob. Waduh. 6. Humanoid. Pada tahun 2018 lalu, seorang warga Cina tak sengaja menemukan sosok misterius, Sob, yang terdampar di pinggir sungai gitu. Tapi anehnya, meskipun sekilas mirip manusia, Sob, bentuk sosok ini agak berbeda gitu dari manusia pada umumnya, ya. Kita lihat. Oke, ini aneh sekali, Sob. Dan meskipun terlihat seperti manusia atau, ya, bagian atas tubuh manusia gitu, tapi menurut seorang peneliti, Sob, sosok itu mungkin hanyalah segumpal spons yang dibuat seperti manusia gitu. Tapi pertanyaannya, kira-kira spons bekas apa gitu kan, Sob, yang ya ngebuat bentuknya kayak, ya, kayak kepala manusia dan bagian dada gitu kan. Ya, mungkin yang lebih tahu bisa komen, ya, Sob. Mungkin perusahaan spons apa gitu kan. 5. Merambat. Kalau biasanya yang suka merambat di dinding adalah cicak, ya, Sob, ya. Tapi di video ini justru nggak bakal kalian duga gitu. Yes, bukan cicak, bukan tokek, apalagi buaya darat, Sob, ya. Melainkan makhluk aneh seperti ini.
Nah, manusia macam apa ya kan yang bisa manjat dinding kayak gitu sob? Apakah istrinya Spider-Man? Ya, dan kelihatannya wanita yang manjat tadi itu bawa wanita lain gitu, kayak bawa korban sob ya. Jadi kayak mau dibawa kemana gitu kan? Mau suntik tuh bang! Ke puskesmas ya, divaksin bandel. Sini, mama suntik, pakai Baygon. Ya malah meninggal toh sob. Ini bayangkan tetangga kita gitu kan sob, bisa manjat tembok kayak gini. Aduh, aduh ya kan, jam 3 pagi misal, waduh, tambah serem lagi gitu kan sob. Ini gak tahu ini apakah sebuah cuplikan dari sebuah film horor, ataukah memang video-video dari dark web atau deep web gitu kan sob. Ya yang jelas ini sangat menyeramkan. 4. Help me. Seperti yang kita tahu, situs dark web sob berisi video-video yang sangat tidak normal ya kan. Contohnya di nomor 4 ini, seorang cewek terlihat meminta bantuan di kamera CCTV sebelum akhirnya ada, aduh, sosok, nggak tahu ini sosok apa sob ya, yang berusaha menjagalnya. Kayak dihantam gitu kan sob. Apakah mungkin ini rekaman dari seorang psikopat yang sedang menyandra korbannya sob? Soalnya psikopat itu seneng kalau aksinya itu dilihat banyak orang dan ditakuti gitu. Dan ya mereka kadang-kadang sengaja nge-share videonya ya kan. Ya tentunya uploadnya di web-web yang ya yang dark-dark gitu kan sob. Oke, ini video yang sangat mencekam kelihatannya. 3. Ngobrol. Rekaman creepy yang diklaim berasal dari sebuah organisasi rahasia sob diduga bocor ke media sosial dan membuat geger netizen. Nah, dalam rekaman terlihat seorang pria sedang ngobrol dengan sosok aneh yang mirip-mirip alien sob. Ini rekamannya. Ya tergantung kitanya gitu kan sob. Ya satu sisi ini lucu gitu kan, satu sisi lagi ini menyeramkan. Kayak GTA lagi ngobrol bang. Iya ya, kayak musuhnya CJ ngobrolin cewek tuh bang. Alien mana ada ngobrolin cewek toh sob. Nah kalau ditanya asli apa enggaknya sob, banyak netizen yang berpendapat kalau ini ya settingan gitu atau dibuat-buat saja. Dan ya ada juga yang bilang sebaliknya, kalau ini tidak menutup kemungkinan ini asli sob. Tapi kalau kita sih asli apa enggaknya bodo amat ya. Yang jelas ini dilihatnya menyeramkan sob. Waduh, pria gitu kan ngobrol sama makhluk. Waduh, kayak berasa enggak di dunia nyata kayak di game. 2. Dirasuki Raja Iblis. Selain bisa menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan, bangsa iblis juga bisa merasuki tubuh manusia sob. Seperti yang terekam dalam video ini, sekelompok pemburu hantu dibuat ketar-ketir setelah melihat seorang wanita gitu yang dirasuki rajanya iblis sob. Kita putar rekamannya. Tiba-tiba berubah ya kan sob ya mukanya ini. Ya jangan sampai terjadi sama kita juga ya kan ya. Kita manggil-manggil teman kita di pojokan pas nengok wah. Nah ini terjadi di sebuah gedung rumah sakit sob. Waduh nambah creepy ya kan. Rumah sakit yang sudah kosong terbengkalai gitu kan. Ada Raja Iblisnya sob. Dan ini adalah sebuah cuplikan dari sebuah film sob yang berjudul Grave Encounters. Dan ya aksinya ini menegangkan dan mengagetkan. 1. Hewan peliharaan. Selain berisi video-video creepy ataupun data-data rahasia, platform dark web juga menjadi situs untuk jual beli ya sob. Tapi awas ya, jangan pernah beli apapun di dark web gitu ya. Karena dua pria di video ini sob mendapatkan sesuatu yang sangat creepy saat membeli anjing peliharaan di dark web. God, this thing is so weird.
Aduh, aneh sekali sob. Nah ini dari keterangan video ya, anjing itu gitu telah dicampur dengan DNA salah satu dari mereka, sehingga ya wujudnya terlihat mengerikan dan punya kemampuan seperti manusia. Nah kalau masalah asli atau settingannya nggak tahu sob, mungkin hanya kebutuhan konten saja. Tapi ya konten yang mereka suguhkan ini ya videonya keren sob, ya bikin merinding banget ini. Ya dan semoga saja nggak ada yang jual di Shopee ataupun Tokopedia, jangan jangan sampai sob. Ayo yang mau beri kado sama mantan, beli sama gue. Semoga nggak ada yang jual, tosok malah jualan ya. Nama hewannya apa sob? Erik sini Erik. Nah gimana sob, itulah beberapa video yang bikin gak bisa tidur versi Warung Sobat. Agar kami lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Dadah Susi.